Manusia tidak memiliki talenta yang sama, tapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita. Setiap ibu ingin anaknya bertumbuh menjadi seorang presiden, tapi mereka tidak menginginkan mereka untuk menjadi politisi pada prosesnya. Perubahan adalah hukum kehidupan, dan mereka yang hanya mencari masa lalu atau masa kini tentunya akan kehilangan masa depan. Jangan berunding karena ketakutan, tapi jangan takut untuk berunding. Kepemimpinan dan pembelajaran saling memerlukan satu sama lain. Kita harus menggunakan waktu sebagai alat, bukan sebagai kursi malas. Ada resiko dan biaya untuk suatu program aksi, namun mereka jauh lebih sedikit daripada resiko jangka panjang dan biaya untuk tidak melakukan tindakan yang nyaman. Manusia masih merupakan komputer yang paling luar biasa. Jika seni bertujuan untuk memelihara akar dari budaya kita, masyarakat harus membiarkan seniman bebas mengikuti visi mereka masing-masing kemanapun hal itu membawa mereka. Jangan tanya apa yang dilakukan oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa yang kamu bisa lakukan untuk negara. Mereka yang menghalangi revolusi damai berarti membuka peluang pecahnya revolusi dengan kekerasan. Tidak ada akan kemajuan kecuali orang-orang mau percaya adanya hari esok. Umat manusia harus menghentikan peperangan sebelum peperangan menghapuskan umat manusia. Anak-anak adalah sumber daya dunia yang paling bernilai. Mereka harapan terbaik untuk masa depan. Maafkanlah musuh-musuh Anda, tapi jangan pernah lupakan nama-namanya. Jalan terbaik untuk kemajuan adalah jalan kebebasan. Jika masyarakat yang bebas tidak dapat membantu banyak yang miskin, itu tidak dapat menyelamatkan segelintir orang yang kaya. Kebugaran fisik bukanlah satu-satunya kunci terpenting dari sebuah tubuh yang sehat. Hal itu adalah dasar dari aktivitas intelektual yang dinamis dan kreatif. Tujuan pendidikan adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan banyaknya kebenaran. Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan.